Hai semua, balik lagi sama gue. Jadi kali ini gue akan menawarkan ke kalian, cuy, sebuah jasa top up. Tempat top up aman, terpercaya, mudah, dan banyak promonya. Dan ada promo khusus untuk viewer gue ya. Viewer gue ada dapat kode khusus dari gue, supaya kalian pas top up itu lebih murah aja gitu, cuy, ya. Oke. Dan di sini itu nama websitenya adalah mbahgaming.com, cuy, ya. Jalan-jalan ke Bekasi, top up nggak sih? Anjay, top di mana tuh, Bang? Udah pasti lah, bercanda lu pakai tanya di mana. Mbahgaming.com, cuy, ya. Ya udah, di sini pilihannya banyak banget gamenya, ya. Di sini ada flash sale juga, banyak. Kalian cari aja game kalian, tapi kalau gua kan lagi post kontennya tuh Black Clover Mobile. Jadi kalau kalian itu viewer gua dari Black Clover Mobile, langsung pilih Black Clover Mobile di sini. Pencet top up, ya, masukkan ID itu yang di profile yang di sini, cuy, ya, nih yang di sini, copy ID-nya, langsung masukin ke sini. Habis itu pilih mau top up yang mana, misalnya top up yang diamond ini, ya, tuh, ya, top up yang diamond. Habis itu ininya jangan lupa masukin kode gua, cuy, ya. Bentar, ini kalau nggak pakai kode itu tuh, cuy, ya, sekitar harganya 41.470. Masukin kode gua, jangan lupa ya. Adhalia, pakai caps lock semua, habis itu diapli. Dan harganya ya turun lagi ya, jadi 1.420, lumayan 50.000 dapat potongan. Ya, pakai Adhalia, dan di sini kalian bisa top up pakai Qris, GoPay, Shopee, banyak banget. Bahkan bisa transfer bank juga, BCA, BRI, BNI, Permata, ya. Kalau misalnya kalian top up misalnya ke GoPay, pakai GoPay, diklik, habis itu di sini juga kalian bisa isi bukti top up-nya tuh mau isi di mana, ke email atau WhatsApp, isi aja nggak apa-apa. Supaya kalau ada masalah itu ada bukti top up-nya. Jadi ya, habis itu ininya pilih I'm not a robot. Kalau punya gue sih keluar begini, nggak tahu kalau punya kalian mudah-mudahan nggak keluar kayak begini ya. I'm not a robot-nya tuh. Semoga punya kalian nggak keluar beginian. Karena ini, nah, oh, habis itu klik beli sekarang. Habis itu ya, kalau kalian top up langsung beli sekarang ya, karena gua cuma nyontoin, gua cuma nyontoin untuk kalian kalau mau top up ya di mbahgaming.com dan pakai kode gua Adhalia kayak caps lock semua. Ya udah, gitu aja, cuy, ya. Oke, thank you. Hai semua, balik sama gua. Kali ini gua lagi main game Black Clover Mobile Global, BCM Global, dan kita akan mencoba keberuntungan gacha di skill packnya si Black Asta, ya, cuy, ya. Di Black Asta satu kali putaran dulu dah. Satu kali putaran ini kalau hoki mungkin bisa dapat dua, tapi kalau busuk ya cuma dapat satu ya mungkin. Yaudah, let's go lah. Waduh, ngeri-ngeri juga nih. Oh, dapat kah? Meledak door gitu. Oh, langsung dapat kah ini? Sumpah, sini ini kalau dapat buku yang Black Asta udah pasti enak sih. Ayo dong, Garena, please Garena. Buku Black Asta please, jangan kasih buku yang lain. Yuk bisa, yuk buku Black Asta, yuk. Satu kali multi pertama, yuk. Lihat guys di banner SP. Oh, udah gue baca tadi ya. Ayo dong. Black Asta please. Ya, dapat list. Wah, anjir. Ya elah, coy. Kok dapet dia gitu? Oh my god, kalau dapet Black Asta udah kelar sih kita. Dapat di sini satu Black Asta, di PT satu, dua. Kenapa? Wah, kenapa Leeds ya? Ih, gokil banget loh. Lagi lah. Gas. Kenapa sih? Ya ampun. Itu gua udah senang banget, tau gak lo? Satu kali multi langsung keluar SSR. Kenapa dikasihnya begitu? BB saya Garena, yuk. Wah, edan. Masa duta of buku dapatnya? Guys lah. Masa dapatnya buku Leeds? Wah, kayaknya emang harus dipakai nih BC-nya. Gas. Ayo dong. Dapat dong.
pelangi. Wah, susah juga ya. Emang keras ya ini banner ya. Ini banner bisa dapat tapi keras loh. Apakah akan ada keajaiban? Masih biru semua. Biasanya kalau udah biru-biru gini dapat nih. Biru-biru gini ya. Tancap terus. Wah, silver dong. Blakasa B2 sama skill pagenya B0 udah bagus kah? Kurang sih. Kurang. Blakasta itu yang penting bukunya sih. Tapi nanggung, buku B3 lah. Buku B3 lo berhenti dah tuh. Kurang atau lagi? Oke, yes. Meledak itu dua. Aduh, enggak. Bisa yuk Garena yuk. Satu aja buku Black Asta di bawah PT. Udah napas lega gua. Udah napas lega nih gua nih. Ayo dong. Bisa yuk. Yang bener aja, masa duta buku kagak dapat bukunya. Di pantai Bang bagus. Ah, males gua pindah. Gua malas pindah tempat. Kemarin gua gara-gara pindah tempat di komen netizen. Ah, gacha teori terbodoh. Gacha mah kalau udah bau aja, nggak usah pindah-pindah tempat, digituin sama dia. Jadi ini nggak ada pindah tempat nih, diem aja stay di sini udah. Dapat nggak dapat, kagak usah pindah tempat. Ayo dong. Apa ini? Nice, udah B5 nih, auto B5 sih ini. Auto B5 sih, nice. Nah, udah, ini napas lega, edipin dulu rokok sebatang. Ini udah napas lega sih, ini udah. Dapat di bawah PT 1, di PT udah pasti dapat. Udah pasti dapat 2 lah ini, udah napas lega lah ini. Udah napas lega, ibarat kalau 200 kali gacha ya. Udah pasti 2 nih. Yang jadi pusing, wah ini kayak di permainan Garena aja nih. Yang bikin gua pusing, kalau habis ini dapat lagi 2 kelebihan. Bukunya bisa B6 nih. Bukunya bisa B6. Yang gua penuh lagi, anjoy. Udah jualin dulu ya. Nanti sabar ya. Tasa penuh biasa. Kalau sultan begini, kalau lagi gacha tasa penuh lupa dijual. Begini emang. Aduh anjir. Masa skip keku baru B0 Black Astra Crystal juga udah habis. Wah, kalau udah habis susah sih. Kalau udah habis ya jangan gacha lagi bro. Ngapain coba lu mau gacha lagi? BC habis, tiket habis, mau ngapain? Mau nggak mau ya udah, nikmatin aja udah hasilnya begitu, mau gimana? Kayak tadi gua gacha, salah banner gua, udah salah banner nasibnya bau lagi. Bukunya baru 1 Black Asta terus yang gua dapet. Aduh, pusing juga sih begitu. Susah build lah Black Asta, butuh invest banyak. Nggak kayak Julius. Iya bener. Kemarin gua di Julius juga kelebihan 1, untung SP nya bisa dipakai. Oh iya, ini kalau bukunya Black Asta gua pakai ke Mars bagus nggak? Marsnya bisa ini nggak? Damage sakit. Ini bukunya kebanyakan nih. Ntar ya, santai ya. Kebanyakan. Emang susah kalau sultan begini nih. Tasa penuh coy. Gue juga bingung main di game. Kenapa ya tasa bisa penuh? Ngeganggu orang gacha. Bisa sih top up, cuman kagak ada duitnya bang. Paling bisa top up tipis-tipis. Menurut saran gue sih jangan top up sih. Mending lo beli akun. Kalau top up mahal, jual akun murah. Jangan. Gue gak nyaranin lo top up tipis-tipis, rugi lo. Mending lo beli akun. Akun siapa ya? Akun yang gue mainin itu, yang akun Jarpan. 200.000 aja tuh gue jual. Akun itu aja lo beli. Murah tuh gue jual tuh.
Dibanding lu pusing. Eh awas nih salah banner, nanti gua gacha nih. Gila-gila gua gacha di banner itu. Ini ya, bener ya. Lagi dah. Satu lagi. Yang bikin pusing pala kalau dapat lagi nih abis ini ya. Misalnya pelangi terus dapat lagi beli kasta bukunya, ya udah. Kelebihan. Nggak tahu kenapa feeling gua dapat lagi nih. Gimana ya kelebihan dong? Oke, aman, masih belum dapat. Masa gacha berharap nggak dapat sih? Nggak apa-apa lah, nyari buku yang lain nggak apa-apa deh ya. Buku-buku yang lain gitu yang bagus-bagus. Wah, emang keras ini banner. Pengen beli aku cuma repot bang, gua paling gak bisa ngurus banyak akun. Oh, jual-jualin aja akunnya. Akun lu yang sekarang dijual, habis itu beli akun, tukar tambah jatuh ya. Oh masih aman ya, gua pikir meledak tadi pelangi. Masih aman, santai. Masih aman 90 kali. Ya silver coy. Harus ada atau penyihir juga ini, ntar lo top up lagi. Iya. Gua nggak nyaranin lo top up sih. Apalagi top up tipis-tipis. Waduh. Gue yakin lo akan rugi nanti. Soalnya akun yang gue mainin itu, aduh, tasnya penuh lagi coy. Akun yang gue mainin itu, yang aku terlantar, itu orangnya dulu top up entah berapa juta ya. Dia tuh top up dulu, top up tipis-tipis, ujungnya ya keluar meta baru, gacha nggak dapet, kena mental juga sih lama-lama men. Ujungnya lu rugi deh, sumpah. Intinya lu akan rugi kalau top up tipis-tipis. Game ini nggak bisa top up tipis-tipis kalau ngambil banner yang butuh tim mahal ya. Memang butuh ngandelin hoki sih. Kalau kita kagak top up yang berharap dengan hoki itu dapat. Ini aduh. Buku SR harus gua jual kah? Penuh, cok. Janganlah bang, sayang jual akun utamaku udah top up, terlepas. Oh, udah top up lu ya? Wah, sayang juga kalau udah top up. Nah ini tasnya penuh gara-gara apa ini? Apa gara-gara itu ya? Gara-gara mage piece ya? Penuh ya tasnya ya? Wah, gua harus pakai mage piece ya? Apa gimana nih? Gila anjir. Mage piece. Ya ini BC nya kepake ya. BC nya kepake bro. Gak apa-apa ya, gas aja ya. Ah masih penuh lagi. Apa beli slot tas aja ini gimana? Oh ini. Oh maksudnya BC nya penuh. Oh. Udah gak usah dikasih tahu lagi udah. Ngerti gua. Maksudnya pakai BC. BC premium. Oh diperingatin. Gua kira tasnya penuh kampret. Oh Samsudin. Yang karakter R bang. Enggak. Tasnya gak penuh kok. Gua kira tasnya penuh tadi. Ternyata dikasih tahu. BC lu ini udah habis lu yang gratisan. Apakah lu yakin pengen gacha pakai BC yang lu top up? Jadi kasih tahu sama gamenya. Gua kira tasnya penuh, kampret. Ya silver dong. Eh dapat ya? Oh enggak gua. Eh tadi gua kira pelangi coy. ML push rank lah. Orang gua gacha lu suruh ML. Lu pensi agra nggak jadi gacha? Yah lemah banget. Katanya mau top up 1 juta. Game bagi bingkom. Malah pensi, wah parah sih lu. Buat gua aja akun lu ya, lu mau pensi kan? Nanti akun lu gua jual 100.000. Lu mau pensi itu BC. Buat gua aja akun lu. Kalau dijual juga murah itu, paling ditawar. Jual cepet ditawar gocap itu.
Pensi satu kamilek gak dapet Ikma, udah top up gak dapet apa-apa, katanya suruh gua gacha. Malah top, malah gacha sendiri, abis itu jong, abis itu pensi, lu sih. Katanya suruh gua yang gachain malam. Gacha sendiri jong, pensi, apaan tuh balu? Wah dapet nih bukunya nih, jedor meledak 3. Tapi bohong. Wah ini feeling gua dapat lagi nih. Wah dapat lebih nih kayak bukunya nih. Kayaknya dapat lagi ya. Kita skip aja langsung. Jebret dapat nih. Tuh kan, lebih kan bukunya. Aduh, Garena lu ya. Sumpah sih lu. Lu tuh PHP-in orang terus Garena. Ketika orang bau enggak dapat-dapat sambil PT dapat 1. Sekarang udah B5. 30 tiket. Aduh. Lanjut gacha kan nih? Kalau lanjut gacha lebih 1. Kayak mana ya? Ih, sialan sumpah sih. Garena lu. Enggak usah lanjut aja ya. 30 tiket hemat. Enggak usah dilanjutin ya? Kalau dilanjutin lebih lagi. Gimana ya? There are lots of awesome people here. With them I can beat anyone. Emang susah sih kalau ngikutin meta, ujung-ujungnya rungkat juga kalau kagak dapet char yang metanya bang. Rawatin kayak Japan bisa ada speed 3. Ya udah buat gua aja akun lu. Kan lu pensi, kalau lu pensi nggak lu mainin. Akun lu berkayu. Sayang akunnya. Buat gua kan gua mainin. Nanti gua tabungin BC-nya sama tiket. Gacha misalnya Leona jadi konten akun lu.